dan aku leng. Upin dan Ipin, inilah dia. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Kain merah Ipin, bahagian satu. Pukul berapa satu harimau? Pukul satu. Pukul berapa satu harimau? Pukul dua. Hati-hati. Pukul berapa satu harimau? Waktu makan. Sedapnya tidur. Bangun cepat. Kakak, kan cuti sekolah. Cuti ke tak, tetap kena bangun pagi-pagi. Nanti jadi malas. Bangun. Apa tunggu lagi? Cepatlah. Nanti kawan-kawan tinggal kita. Kejap. Mana ni? Kau cari apa ni? Kain merah aku. Semalam aku sidik kat sini. Sekarang dah tak ada. Mana agaknya? Aku tahu. Apa yang kecoh sangat ni? Berlari ke sana ke sini sampai bergegar rumah. Cari apa? Cari akak. Cuba tengok kat luar. Cepat, Upin. Akak, ada nampak kain merah Ipin? Ada. Tu? Baru je sidai. Patut tak jumpa. Kenapa akak basuh? Sebab dah kotorlah. Kalau ikutkan hati, akak buang je. Akak, sampainya hati. Sampai je. Dahlah rupa macam belacan. Busuk pula tu. Gelapnya. Aik, tiba-tiba je mendung. Upin, Ipin, cepat ke apa? Ambil ni. Pergi masuk.
Ipin, Ipin, masuk. Papa. Kenapa ni? Kamera Ipin dah terbang di tiup angin. Lah, itu je ke? Cemas, Opa. Ha? Ingatkan sesuatu terjadi pada Ipin. Dah, mari masuk. Tapi, kain Ipin. Tak apa, nanti kita cari. Dah, masuk. Ayam goreng tu. Sedap. Mestilah sedap. Akak yang goreng. Ini semua sebab akak. Hah? Ih. Shh. Ipin, makan. Tapi apa? Ipin nak pergi cari kain merah tu. Kan hujan lagi tu. Nanti hujan berhenti, kita cari. Makan dulu. Kalau kau tak nak makan, aku telah makankan. Mana Ipin? Dalam bilik. Dia sedih sampai tertidur. Ros tak faham. Kenapa dia sayang sangat dengan kain yang dah buruk tu? Hai, kain tu kan mak korang yang buat untuk dia. Mestilah dia sayang. Kenapa mak tak buatkan Upin kain macam tu? Dulu Upin pun ada. Mak korang ikat kain tu kat leher bila nak bagi makan. Kenapa? Supaya baju tak kotor. Masa tu kan budak kecil. Makan comot. Dan air liur sentiasa melilit sampai habis basah baju. Apa jadi kat kain tu? Upin tak suka pakai kain tu. Setiap kali dipakaikan mesti dia tarik-tarik sampai terbuka. Baru dia puas hati. Sebab selalu sangat dibuka-buka, akhirnya hilang entah ke mana. Tapi Upin tak macam tu. Lepas makan pun dia tak akan buka. Dipusingnya kain tu ke belakang dan dipakai ke mana-mana dia pergi. Pantang hilang. Dia cari sampai dapat dan terus pakai. Sampailah sekarang. Nak ke mana? Nak cari kain Ipin. Besok je lah. Dah jumpa. Mana dia kain? Bukan kain. Tapi beg plastik merah. Jangan risau, Ipin. Aku akan turun cari. Kita cari satu kampung. Jom, kita cari sekarang. Jom. Hei, jangan pergi jauh-jauh. Dah nak senja. Ish. Orang buat apa tu? Cari kain merah Ipin. Kain merah yang dia pakai kat leher tu? Kain tu hilang di tiup angin kencang. Ipin sedih sangat. Alah, ganti je lah leher yang baru. Apa susah? Kain tu mak aku yang buat. Mana boleh ganti-ganti?
Mari kita cari sama-sama. Kau ni sini. Kecil besar je aku tengok kau. Terima kasih kawan-kawan. Apa tu? Bukan kau ini, Pin. Buat sini. Ini boleh jual ni. Ros keluar kejap ya, Opah. Hei, nak ke mana senja-senja ni? Ros nak cari ganti kain merah Ipin tu. Kesian pula tengok dia. Kau memang nak tunjuk lagak. Kalau kau hebat sangat, mari kita lawan Koko. Kotak apa ni? Amboi, rajinnya. Aku tak rajin, tapi terpaksa. Hujan lebat sangat tadi. Habis basah. Ha, kau datang ni apa hal? Kalau nak tempah baju, aku tak terima. Alamak, macam mana ni? Tak adalah. Sebenarnya... sekarang? Haa. Yelah. Yeay. Upin! Ipin! Tadah! Kain merah untuk Ipin. Akak ada jumpa. Ini bukan kain Ipin. Memanglah bukan. Ini kain baru. Ish. Tak nak. Tak sama dengan yang lama. Ipin, jangan macam tu. Mengada. Penat akak cari ni tau. Oi. Kenapa tu? Cari kain merah Ipin ke? Alamak! Rainbow dah goyangkan. Kesian cucu Opa. Opa ada gantinya. Kain Ipin. Sama lah. Ini memang kain Ipin. Kain Mak Buat. Sebenarnya, ini kain Upin yang hilang tu. Ya ke? Jadi ni Upin punya lah. Mulai sekarang, ini kain merah kau. Aku hadiahkan. Oh, my God.
Ipin. Betul. Sebutlah kisah sebiji batu delima sakti asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi. Tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari datang seorang pendeta disegani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Ha, begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar. Bukan cerita dongeng. Ya, betul. Maknanya, naga sakti tu ada. Ya, kau. Ada. Batu delima sakti pun ada. Ambillah barang-barang. Apa kan? Ha, boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak campak. Go! 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 Go!
Tolong susah, tak tolong susah. Batu Delima Sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Mana ada naga dalam dunia ni? Huh? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Tak ada. Huh? Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opa. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opa? Betul sangat. Lima sakti. Aku mesti dapatkannya. Wahai batu Lima sakti, tunjukkan di mana kau berada. Oh, batu Delima Sakti. Sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nini Kubayan! Perampakan! Kenapa ni? Perampakan! Hai Delima Sakti, berikan kekuatanmu. Jelmakan aku sebagai naga sakti. Ini Kebayan, berhenti. Hah? Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Apa dah jadi? Pintu
Pinball! Skuru!
Apa dah jadi? Ha, 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 mana naga? Naga dah lari ke hutan. Dia cedera teruk. Ha? Eh, dah pecah. Yang sebelah lagi. Batu Delima Sakti kepunyaan aku. Aku yang berkuasa sekarang. Pin, pin, pow!